rencana Liga 3 baik dari pembinaan pemain baru untuk melahirkan generasi seperti Ramadan Sananta dan juga Gia Yumanda. Ya, gini, eh uh, ah, seru nih. <laughs> Siapa tahu kan aku ikut. Ya, <laughs> saya bicara Ramadan Sananta. Yeah. Ya, Ramadan Sananta itu adalah salah satu jebolan daripada PPLP Kepri. PPLP Kepri. PPLP itu adalah pusat pelatihan eh, apa ya pusat pendidikan latihan olahraga provinsi. provinsi. Ya, PPLP. Pusatnya di kemarin kita ada di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Ya tapi semenjak COVID itu hilang. Oh lagi di stop. Ya karena anggaran semuanya lari ke COVID. Mm -hmm. Jadi uh, salah satu uh, jebolannya adalah Sananta. Sananta. Dan masih banyak lagi pemain-pemain kita yang main di luar. Udah, ya? Ya, yang di luar Kepri maksudnya ya. Nah, bagaimana untuk menciptakan sanan sananta lainnya? sananta ya, baru. Ya, ya. Kalau saya tidak ada lagi kata kita tidak ada PPLP, kita wajib ada PPLP kembali Mata -mata, karena sudah kan sudah kita. terlihat betul, betul. hasilnya betul. sudah ada. Masa yang hasilnya sudah kelihatan masa kita tidak Menaatkan mau lagi. Nah, mencoba kembali? Memang kita ulang dari awal lagi jatuhnya sejak. 2020 kemarin habis. Mm -hmm. Nah, saya kemarin sudah bicara coba berkoordinasi dengan Pak Wakil Ketua PSSI Kepri yang kebetulan juga sebagai Kadispora Kepri. Mm -hmm. Ya, kira-kira bagaimana dengan PPLP? Karena hal ini pun yang ditunggu oleh SSB SSB kita nih. Mm -hmm. Ya, S Kepri itu nunggu SSB SSB karena apa? Bercita-cita semuanya akan masuk ke PPLP, PPLP. Kepri. Berarti seleksi dari SSB pemain-pemain terbaik SSB kita. Uh, kalau kemarin kita ambil dari Piala Gubernur yang U15, U15. itu pertandingan antar Kabupaten Kota yang diadakan ya. oleh Kadispora Kepri. Hmm. Kemarin terakhir itu di Kabupaten Lingga, Lingga yang terakhir, ya. ya habis itu kena Covid semua, habislah. Nah akan mulai kembali mudah-mudahan terkabul itu 2024 sudah dianggarkan kita masukkanlah penganggaran bukan sudah dianggarkan, berarti sudah ada rencananya rencana, ya sudah kita masukkan dalam, dalam rencana penganggaran ya mudah-mudahan itu eh, terwujud lah karena memang ya udah kelihatan sih hasilnya okay. nah tapi ada kendala ya kalau saya lihat ya itu memang eh, sangat baik kita pplp satu pplp ya sangatlah baik tapi ingat usia pplp itu sampai sma Hmm. Oh, ada batas usianya itu. Iya, pelajar. pelajar Pelajar, ya. Pelajar oh. itu kan maksimal SMA. 15-16 berarti. Nah, kalau SMA itu dia 17. 17, 17, ya. 17. Kalau seperti Porwil Will sekarang ya kelahiran 2000. 1 Januari 2003. Berarti usianya adalah 20 tahun. Ya. Jadi masih ada eh, selang waktu selama 3 tahun. Dari dia lulus PPLP eh. untuk sebagai kepri dia bisa kan uh, usia 20, usia 19 sebenarnya bisa ya. Tapi Ia, kan iya. dia masih ada waktu nih selama tiga hmm. tahun ini. Ini yang membahayakan. Ya. Kenapa saya bilang membahayakan? Banyak yang pemain-pemain kita lulusan daripada PPLP kepri ataupun dari SSB, SSB atau klub-klub yang usia segitu, itu lari keluar. Mm. Gak sabaran berarti? kuliah di sana oh. atau ikut klub mana ikut klub mm -hmm. mana nah nah inilah yang memang satu kendala buat kita karena kita ya kalau saya sih selalu realistis kita yeah. bicarakan ya nah saya ada kemarin ya mudah-mudahan bisa bisa menjadi satu solusi jalan keluarnya bagaimana kalau seandainya PPLM wacana setelah PPLP pelajar Nah, iya. tingkatnya lagi satu lagi mahasiswa. adalah mahasiswa. 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 Ya, ya. Kalau kita bisa menciptakan itu di Kepri, ya pemain-pemain bola kita nggak lari kemana-mana. Ada jenjangnya. Ada yang dituju. Itu PPLP berarti SMP juga bisa masuk atau gimana? Atau SMA nggak, aja? Kalau PPLP gimana? itu bisa bebas sebenarnya. Hmm. Tapi kemarin PPLP Kepri itu isinya SMA. SMA. Dibatasi nomor ya? Ya. Nggak terlalu mudah, jadi sedang matang. Tapi kalau dari SMP mungkin mereka nggak bakal kabur SMA-nya loh. Eh, gimana ya? Enggak, gini gini ya. gini. Eh uh, pemain-pemain tersebut binaan daripada SSB SSB mm. awal ini mm. dari, dari U8, 10, ya. 12. Ya. ya, itu dari SSB SSB. Mm. Ya. Kita wajib mengakomodir suatu kompetisi agar mereka ada eh uh, gairah untuk pelatihan. Nah. Ada yang dituju yaitu Kompetisi. kompetisi. Makanya kita bikin adalah Piala Suratin. Hmm. Itu wajib 13, 15, 17. Oh, ya. itu. itu yang Ini buat klub-klub ataupun SB yang yang latihan tiap hari tapi nggak ada kegiatannya kan nggak ada nggak, kompetisi ah. kan. Ngapain? Ya. <laughs> Jadi kita wajib kita adakan. Memang kita dibantu oleh contoh misalkan Askot Batam yang setahu saya selalu rutin mengadakan festival U10, U12 hmm. sama liga U14 sampai U16, hmm. ya, ya ini ini semakin banyak dia kompetisi, semakin banyak dia bertanding, semakin baik. Ya. Jadi kalau uh, yang tadi dibilang, kenapa nggak dari SMP? Hmm. Kalau kita bisa dari SMP bagus, karena ada beberapa cabang olahraga dari SMP. Memang ya. SMP, karena contoh misalkan renang, misalkan di daerah-daerah lain ya, yang memang atlet- atletnya memang bisa dari dari yang umur-umur segitu tuh udah udah ada. Ya udah ada Potensinya. bibitnya, ya. udah ada bibit. Udah ada bibitnya udah udah ada nomor pertandingannya, hmm. udah, udah ada bisa dia. Nah, jam tapi ada. tapi kita ya di sepak bola ya itu ada batas ketentuan. Ya, ya. Itu yang saya bilang power wheel aja dibatasi maksimal 1 Januari 2003. 2003. Untuk liga 3 maksimal 23 tahun. Jadi terlalu jauh kalau dia SMP iya, meng iya. menggapainya Itu mungkin penyeragaman ya. Jadi kekuatan nah, e, tim itu juga sama semuanya dengan batasan-batasan seperti ya. itu. Mirip dengan si game sekarang ini kan kan dibatasi sekarang U22. Jadi nggak ada lagi tambahan senior jadi jadi semua ya. pada level yang sama, berkompetisinya sehat gitu ya, Jadi lebih bagus maksudnya. Ya. Jadi tumbuh juga bakat-bakat baru punya punya potensi lebih hmm. banyak <tuh -tuh. Nah sekarang ini kita bicara pembinaan kayak Saya berharap memang PPLP berjalanlah berjalan lah tahun 2024 Karena Kira memang, bagus Karena banyak pemain nasional itu dari PPLP banyak ya Iya ya. Nah, kalau untuk PPLM yang saya bilang tadi ini kan baru wacana ya Wacana yang dalam pemikiran saya adalah bagaimana caranya agar atlet-atlet kita tidak lari keluar oh, yeah. ya dengan PPLM Kalau misalkan tidak bisa juga, kan nah itu kan besar biayanya Ya. untuk bikin satu pplm pplp aja besar apalagi pplm, PPLM. karena itu mirip dengan mengelola satu klub itu. lebih oh lebih malah ya. satu klub hanya apa latihannya kalau ya. pplm nginepnya di situ makannya di situ latihannya kita antar pakai dia kuliah kita antar ya, semua ya. Itu. Ya, itu, ya pendidikannya juga jadi ya kalau se yang sederhana adalah kalau memang pplm belum bisa Ya seperti yang yang telah dilakukan oleh futsal hmm. yaitu uh, mencari beasiswa kampus-kampus yang bisa menerima beasiswa bagi atlet-atlet Alhamdulillah kalau futsal kemarin tahun lalu sudah ada sekitar 6 uh, atlet hmm. yang okay. masuk kuliah beasiswa ada yang 50%, ada Itu yang, yang seratus sama federasi. Kemarin Semua ya, pengurus. ya. Mm -hmm. Kenapa sebegitu? Karena memang untuk mengejar POMNAS pekan mm, yeah. olahraga mm. mahasiswa nasional kemarin yang di Sumatera Barat. Terakhir Sumatera Barat. Ya, mm. ya. Jadi saya atlet saya masukkan ke kampus-kampus. Ya, yeah, yeah. nah, lumayan kita mendapatkan nah, di sana peringkat 4 lah semifinalis yeah, lah. 4. Ya. Nah, saya berharap tahun ini akan lebih banyak lagi atlet-atletnya yeah, yeah. masuk ke kampus sehingga Tim Pomnas kita nanti yang tahun ini juga. Ya. Di Kalimantan Selatan ya, prestasinya harus lebih daripada Betul. yang kemarin. Dan pemain-pemain tim uh, Pomnas ini juga bisa diandalkan untuk four juga kan umur dan masuk Gak bisa. Gak lewat. Oh. Beda. Lewat. Umurnya? Ini futsal. Kalau 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 pro futsal umur. Lebih muda lagi daripada bola. Oh, lebih muda lagi. Sepak bola 1 Januari 2003 maksimal, hmm. kalau futsal dia 1 Januari 2005. Oh. Sekarang berarti Dan usianya hanya 18. 18. 18. Baru 18 lulus SMA. SMA. Ya, ya, ya. Nah, ya, artinya tadi itu pembinaan berjenjang tadi lah kan. Kalau dengan POMNAS itu ada pemain-pemain uh, yang kemudian diberikan beasiswa supaya dia bisa menjadi ya. tim futsal. Uh, um, POMNAS, Gepri. Artinya itu kan bibit. ya Kita menjaga supaya dia tidak... Tidak nganggur pertama, yang kedua tidak diambil daerah lain, hmm. gitu kan. Supaya dia tidak tentang lantung lah. Yeah. Ya, <laughs> nah, tapi... artinya kan terkelola gitu. Ketika kita butuh, kita tinggal panggil. Iya. Yeah. Nah, artinya eh, itu kan baru futsal. Iya. Yeah. Dan harapannya di sepak bola juga begitu. Ya gini, kalau sepak bola kan saya berharap yeah. seperti itu, minimal seperti itulah. Yeah, tapi yeah. kalau bisa memang PPLM, karena kalau sepak bola ini kan satu tim besar. Besar, betul ya bayangkan 11 pemain si cadangannya belum 11 pemain kalau beasiswanya di kampus ini dua orang sini tiga orang sini nah bayangi gimana gimana cara menyatukannya tapi kalau futsal tiga orang di sini dua orang di sini nggak terus sulit untuk mau ya banyak, ya. menyatukan ya, ya, ya itulah tapi kalau memang kalau sepak bola khususnya ya. eh, kalau memang anak-anak berbakat itu kemudian menjadi profesional apa himbauan Pak Sandro terhadap pemain? Apakah eh, Jangan berganti daerah Atau eh, Bolehlah eh, Bela klub manapun eh, Sebagai pemain profesional Kembangkan bakat Tapi upayakanlah untuk tetap menjadi orang Kipri gitu. Gimana? Artinya Kan ada beberapa pemain profesional Kemudian pindah Pindah juga dengan identitasnya Pindah domisilinya Sehingga kita hanya mengenal beberapa pemain profesional Itu hanya, oh dia pernah di Batam Pernah di Kepri, tapi nggak pernah membela Provinsi Kepri Kan di era-era 90an atau 80an Itu banyak pola Kayak gitu, kayak ketika PON mulai Pemain ini mulai bergerak Mana daerah yang mau beli dia, mau bayar dia yeah. Nah apa harapan PSSI ke depan Terhadap pemain-pemain berbakat uh, Di Kepri ini Supaya juga bisa tumbuh sebagai orang Kepri Tidak tumbuh sebagai pribadi Yang kemudian pindah-pindah daerah Ya itu satu kendala ya. Ini ya. Bu, terjadi bisa dikatakan hampir di seluruh atlet cabang-cabang uh, yang ada di Kepri. Semua cabang. Ya. Semua cabang. Uh, semua cabang. Maksudnya bukan seluruh cabang ya, itu seperti itu, tapi maksudnya seluruh cabang bisa terjadi. atletnya bisa terjadi seperti itu. Ya. ya memang kita tidak bisa pungkiri. Ini kan semuanya tergantung daripada apa yang bisa diberikan oleh pengurus, oleh Koni, oleh pemerintah, gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa berharap seperti itu terus. Nah, saya hanya bisa menghimbau kepada atlet-atlet muda kita, apabila memang dia bisa dikatakan sebagai bibit unggul, bibit unggul daripada Kepri, ya, tolonglah bantu Kepri juga. Ingatlah pohon, ya jangan lupa pohon-pohonnya di sini buahnya jangan jauh-jauh gitu loh jangan pohonnya di sini buahnya di Thailand jadi jadi Bangkok semua nggak <tuk> boleh jangan gitu jadi eh, ya, tapi kita kan nggak bisa hanya bicara saja bisa, bisa, ya makanya ya. itu yang saya bilang bahwa kita harus berpikir harus memikirkan bagaimana caranya agar atlet-atlet itu juga nyaman di kita Jangan dia pindah sana pindah sini Berarti perhatian pemerintah pada atlet berprestasi juga harus diharapkan ya? Iya, sangat supaya uh, mereka tidak berpikir nyari hidup dulu di luar gitu kan? Sangat. Nah, itu jadi kalau ada pegangan dari pemerintah daerah agar uh, pemain ini betah di daerah, terlepas dia mau kuliah di mana, mau kerja di mana, ya. ketika kita butuhkan sebagai daerah ada ikatannya, ada ikatan ya. batin. Iya, ya. bisa kembali dia. Ya, ya. Tapi memang kalau sepak bola ada aturan, hmm. Hmm. kalau dia pemain profesional tidak boleh bermain di yang kita butuhkan misalkan forward nih. Pemainnya sudah masuk ke profesional, udah ikut Liga 2, udah tidak ikut bisa. Liga 1, seperti Sananta ikut, -ikut Liga 1. Bisa meskipun umurnya bisa, tapi dia tidak diperbolehkan. Iya, ya. oh, gitu loh. Oh. Eh berarti tidak diperbolehkan kalau ya, misalnya ada... bisa. Gak bisa. Gak bisa. Ini harus amatir. Kalau dia hanya ikut Liga 3, bisa. Oh, Liga, 3, Liga ya? 3 bisa karena Liga 3 itu amatir. Masuk amatir ya? ya. Menuju profesional, itu jembatan ya. Betul. Karena untuk menuju Liga 2 harus lewat 3 kan itu kan